Zombie Apocalypse. Maya Estianti merupakan salah satu public figure yang aktif membagikan postingan di akun media sosial pribadinya. Tak hanya kehidupan pribadi, Maya juga kerap mengunggah momen kebersamaannya dengan teman-teman artisnya. Seperti baru-baru ini, Maya membagikan momen kebersamaan dengan para rekan artis di akun Instagram pribadi. Dalam unggahan tersebut, Maya terlihat bersama Bunga Citra Lestari dan Ana Hermansyah, Judika serta Arman Maulana. Terlihat di unggahan foto itu, Maya dan rekan artis lainnya kompak memasang mimik jelek. Namun di slide terakhir, hanya Maya yang memasang mimik jelek tersebut. Dalam keterangan unggahannya, Maya mempertanyakan siapa yang paling memperlihatkan mimik jelek. Bukan cantik atau ganteng itu biasa, tapi muka menyot, ya gitulah. Siapa mukanya yang paling dapat mimik jelek-jeleknya? Tulis Maya Estianti pada Rabu 9 Maret 2022. Sontak postingan Maya Estianti itu langsung mendapat tanggapan dari rekan-rekan sesama artis. Tirus, ucap Tata Janeta. Bunda menyot, kata Judika. Hanya rekan artis, para netizen juga tak ingin ketinggalan memberikan tanggapan mereka di kolom komentar postingan tersebut. Ada yang menjawab pertanyaan Maya Estianti, ada juga yang memberikan pujian kepada Maya. Suka banget kalau bunda gaya rambutnya begini, cantiknya kekal abadi, komentar salah satu netizen. Bunda malah tak terkenali, jadi pemenangnya adalah bunda, kata netter lain. Bunda at Maya Estianti real, juara menyot. Slide ketiga sampai gak dikenali itu bunda, ucap netter lain. Sementara netizen lain justru menyoroti wajah Anang yang dianggap melas. Mas Anang apaan sih? Gak jelek bun, tapi melas kan Mas Anang? Emanglah, tutur salah satu netizen. Aku salfok sama kakung Anang. Orang lain menyot tapi beliau kayak orang mau nangis, tambah netizen.